Selamat datang ke Travelog Mak Drat. Masih lagi dalam trip Langkawi. Video Mak Drat cari makan kali ini, kita ke nasi dagang Pak Malau. Kalau kita ke sini, kita bukan saja disajikan dengan nasi dagangnya yang sedap, tetapi turut disajikan dengan pemandangannya yang cantik. Untuk kesekian kalinya, kali ini Mak Drat ke sini lagi. Okey, kali ini hari Ahad, tapi bukan cuti sekolah. Mak Drat sampai dalam pukul 9 pagi. Boleh kata dalam waktu ni masih lagi belum ramai pengunjung, jadi tak perlu beratur panjang. Ini antara menu nasi dagang dan harganya, RM11 hingga ke RM22. Kalau kita tengok dalam 9 pagi ni masih lagi kosong tempat makan, kursi dan meja. Bagi yang tak berapa makan nasi dagang, jangan risau, ada juga menu-menu lain. Kuih muih pun ada. Rezeki pagi ni masih ada pondok ataupun gazebo yang kosong, jadi dapat duduk di sini. Pilihan Mak Drat pagi ni nasi dagang dengan daging kerutuk. Okey, makan dulu. Makan sambil disajikan dengan pemandangan sawah padi dan juga gunung ganang di belakang sana. Sarapan pagi ni tak lama, dalam 30 ke 45 minit saja. Siap makan, kami pun berangkat. Ini suasana dalam 9.45 pagi. Dah ramai orang. Nak makan pun kursi meja pun agak penuh. Nak order makan pun dah kena beratur. Ingat ya, ini Ahad, bukan cuti sekolah. Kalau cuti sekolah, kita boleh bayangkan lagi ramai orang lah. Okey, kita imbau ke belakang mengenai nasi dagang Pak Malau. Ini keadaan awal-awal dulu, tak sebesar sekarang. Waktu tu rumah ni masih keadaan asal, ada beranda, kita boleh makan di belakang sana tu. 2016 atau 17, Mak Drat ada masukkan dalam blog Mak Drat, tempat makan sedap di Langkawi. Yang ini rasanya 2018 Mak Drat sini. Dah berubah sikit, pondok makin banyak, ada ruang makan di tepi. Nak makan dengan anak-anak pun masih lagi selesa waktu tu, orang tak apa ramai. Siap makan pun boleh lagi bersantai di pondok. Tenang, damai. Cuma sekarang nak dapat momen macam tu dah susah sebab pengunjung sentiasa ramai di sini. Kalau nasi dagang Pak Malau ramai orang, tak dapat nak makan, Mak Drat cadangkan ke restoran ataupun warung di sebelahnya. Warung Bangau Sawah. Warung Bangau Sawah ni konsepnya lebih kurang dengan nasi dagang Pak Malau. Kita makan sambil menikmati pemandangan sawah dan juga gunung ganang. Mak Drat perasan warung ni pun waktu balik daripada nasi dagang Pak Malau, hanya dalam 100 meter daripada nasi dagang Pak Malau. Banyak disediakan pondok-pondok dan juga gazebo untuk kita makan. Agak selesa dengan pemandangan yang cantik. Cuma waktu ni Mak Drat tak dapat rasa dia punya menu makanan sebab dah kenyang di nasi dagang Pak Malau. Jadi tengok menu dia, ada nasi dagang, ada nasi lemak, ada pancake dan ada menu-menu lain jugalah. Boleh consider ke sini jika ingin mencari tempat makan yang agak tenang ataupun alternatif kepada nasi dagang Pak Malau. Thank you kerana menonton. Jangan lupa subscribe, support channel Mak Drat. Bye.